aku di boneka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhlina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan li muallifil kitab wa muallimina wa masyaikhina wa ummahatina wa abaina wa lil muslimina wal muslimat syai'un lillahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nusalli wa nusallim 'ala rasulihil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nawaina ta'lu wa ta'lim wa tazakku wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatil ala al-khair ibtiga'a wajillahi ta'ala wa radai wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kebaikan, maka yang pertama diberikannya kefahaman agama. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita sambung fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Betul eh? Hari itu kita sudah jelaskan berkenaan fasal yang pertama, itu pada menyatakan mata, yang merupakan salah satu daripada 7 anggota zahir yang perlu kita pelihara. Malam ni kita masuk fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kebaikan telinga ini, maka dia ada kaitan kepada dua alam. Satu dunia, yang kedua akhirat. Artinya setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, apatah lagi yang ada pada tubuh badan kita, anggota kita, pasti di sana ada faedah, pasti di sana ada hikmah, ada kebaikan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma khalaqta hadza batila,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak batil. Artinya tidak sia-sia. Pasti ada kebaikan, ada manfaat, ada hikmah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tinggal lagi kita ni yang tak tercapai akan hikmah, akan kebaikan maupun manfaat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu juga dengan telinga yang merupakan salah satu anugerah, kurniaan, nikmat daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang Allah Ta'ala ciptakan daripada salah satu daripada anggota tubuh badan kita. Maka di sana juga ada kebaikan telinga yang terbangsa kepada dunia dan juga akhirat. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah olehmu. Ulama' suruh kita tahu. Tahu apa tuan-tuan? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan telinga ini ada beberapa kebaikan dari segi sudut dunia dan juga ada kebaikan dari segi sudut akhirat. Nak tahu ni, fa'lam. Fa'lam, ketahuilah. Nak tahu ni tuan-tuan, tak ada jalan lain melainkan dengan jalan ta'allum, dengan jalan belajar. Dengan jalan belajar. Apa jua sekalipun, sebagai sunatullah, kita nak tahu tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, usuluddin, maka jalan kena belajar. Jalannya nak tahu tu, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kena belajar. Kita nak tahu ilmu fiqah, kita nak tahu macam mana sembahyang kita sempurna ataupun tidak. Begitu juga dengan yang lain-lain, dengan jalan belajar. Kita nak tahu bagaimana hati kita bersih ataupun tidak, ataupun hati kita karat dengan sifat-sifat mazmumah. Bagaimana nak tahu tu? Maka jalannya dengan belajar. Dengan belajar. Maka salah satu daripada usaha yang perlu kita usahakan atas dunia ni, iaitu belajar. Kerana nisbah kita ni, orang awam kita ni, orang awam tuan-tuan, nak terhasilnya, nak dapatnya ilmu ini, maka itulah jalannya. Jalannya dengan belajar. Sebab itu kata ulama, ilmu ni ada dua. Yang pertama, ilmu kasbi. Yang kedua, ilmu laduni. Yang pertama, ilmu kasbi. Ilmu terhasil ataupun dapat ilmu dengan jalan usaha. Dengan jalan usaha. Cari majlis ilmu. Cari tempat belajar. Usaha. Jika tak usaha tuan-tuan, tak hadirkan duduk dalam majlis ilmu, tak cari kelas pengajian, tak belajar, maka tak terhasil ilmu yang kita nak. Ini nisbah kita orang awam. Jadi sebanyak mana kita dapat hadir dalam majlis ilmu, dapat berada di kelas-kelas pengajian ilmu, maka insya-Allah Allah Taala akan berikan, campakkan ilmu kepada kita. Tinggal lagi kena usaha. Tinggal usaha. Kena penat sikitlah tuan-tuan. Sebab dunia pun tempat berpenat. Dunia ni yang kita pijak ni, yang kita hidup ni tuan-tuan, memang tempat berpenat. Kalau nak rehat, minta maaf cakap lah, kalau nak rehat dekat kubur, tu duduklah, rehatlah lama-lama.
tak payah solat, tak payah baca Quran, tak payah sedekah, tak payah zikir. Duduklah lama-lama. Lepas tu duduk alam kubur tu dia lebih lama daripada alam dunia. Rehatlah selama-lamanya. Jadi kalau kita faham yang kita duduk atas dunia ni, tuan-tuan, dunia ni tempat berpenat. Penat. Maka sebab itu kena usaha nak dapat ilmu. Bila dapat ilmu, nak beramal. Ilmu untuk amal. Amal untuk mati. Tak? Ilmu untuk amal. Kita mengaji tasawuf. Semua tu, tuan-tuan, semua kena tang kita. Bukan kena orang lain, tak. Lepas tu kita belajar tu untuk kita, kena pada kita, untuk kita. Bukan kena orang lain. Lagi kalau orang belajar tasawuf, kalau dia tak faham, tuan-tuan, ni ustaz nak kenakan aku. Nah, ini ustaz nak kenakan aku lah. Macam aku tak pandai jaga mata, macam aku tak pandai jaga telinga. Ni nak tembak aku kan? Tak, dia silap. Silap, tuan-tuan. Belajar tauhid ke, belajar fiqah ke, apatah lagi belajar tasawuf, semuanya untuk kita, diri kita. Saya cakap ni untuk saya. Untuk saya. Sebab telinga yang paling dekat yang bercakap ni adalah orang yang bercakap. Saya bercakap, telinga yang paling dekat tinggal saya. Maka untuk saya. Bukan untuk orang lain. Bukan nak kenakan orang lain, tak. Sebab itu ilmu untuk amal. Amal, tuan-tuan, untuk mati. Bukan kita belajar tasawuf nak tembak orang, nak tengok siapa hatinya kotor, tak ada adabnya dan sebagainya. Tak, bukan. Memang untuk kita. Maka untuk dapat tu memang kena belajar. Kena usaha, kena penat. Lepas tu saya ulang lagi yang kata-kata hikmah. Apa ulama sebut? Biar kita berpenat dalam melakukan kebaikan. Sebab belajar salah satu kebaikan. Ibadah, tuan-tuan. Biar kita berpenat dalam melakukan kebaikan. Kerana penat tu akan hilang, tetapi kebaikan tu akan kekal. Nah, ni nak datang ngaji kuliah lepas Isyak ni, ya Allah, ujiannya besar, tuan-tuan. Cabarannya besar, rintangannya pun banyak. Rintangannya pun banyak. Takkan tak ada bola malam ni. Kalau ada bola, raib juga tak? Risau juga, tuan-tuan tinggal seorang je. Ujiannya besar, tuan-tuan, cabarannya. Tapi kita berpenat dalam kebaikan, maka penat tu akan hilang. Memang penat. Mana tak penatnya, tuan-tuan? Kalau yang bercakap tadi, daripada maghrib bercakap, lepas ni cakap lagi, lepas isyak cakap. Tak habis-habis cakap. Jangan saya tidur sudah. Sebab penat. Saya tidur tak berat. Tuan-tuan jangan tidur. Tapi bila penat dalam melakukan kebaikan, jangan risau, tuan-tuan. Penat tu akan hilang, akan lenyap, tapi kebaikan tu akan kekal. Begitu juga sebaliknya. Jangan seronok dalam melakukan maksiat dan dosa. Kerana seronok ni, suka ni akan hilang. Dia tak kekal. Tetapi dosa maksiat tu akan kekal. Maka sebab itu, dalam perjalanan kita ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ni, tuan-tuan, maka hati itu sebagai raja. Maka hati ni kena bersih. Hati ni kena bersih. Maka salah satu jalan hati nak bersih ni, awal-awal lagi ulama tasawuf menyatakan, maka kena pelihara, kena jaga 7 anggota zahir ini. 7 anggota zahir ni kena jaga.
kena bersih, maka baru hati akan bersih. Maka jalan nak kita jaga tujuh anggota zahir ni, telinga ni, maka jalannya belajar, cari ilmu, kena usaha. Itu namanya ilmu kasbi. Kita usaha baru dapat. Lepas tu kena amal, tuan-tuan. Kena amal. Sebab ni teori je, ni teori. Yang kata ahli tasawuf, yang kata ahli sufi, itu pengamalan, bukan teori. Ni belum lagi ni, tuan-tuan, ni teori. Kita pun belum dipanggil ahli sufi, ahli tasawuf. Ini baru teori. Yang tergolong, yang disebut sebagai ahli sufi, orang yang sentiasa membersihkan hati dia dalam menuju ke hadratillah subhanahu wa ta'ala ini, itu perlu praktik. Kena praktikan. Praktikal. Kena amalkan. Kena amal, tuan-tuan. Dan bila amal, baru Allah Ta'ala campakkan lagi, berikan lagi apa yang kita tak tahu. Man amila bima alima, man amila bima alima. Siapa yang beramal, praktikan apa yang dia tahu. Warasuhullahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan wariskan, Allah Ta'ala akan berikan lagi apa ilmu yang dia tak tahu. Apatah lagi ilmu ilmu agama. Maka jalannya kena belajar. Kena belajar. Ilmu yang kedua, ilmu laduni. Ini jarang, tuan-tuan. Kalau seibu pun mungkin seorang. Ini ilmu laduni ni, tuan-tuan, dia tanpa usaha. Lawan bagi tadi. Tanpa usaha. Tanpa pergi cari tempat pengajian, tanpa duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala beri dia ilmu. Allah Ta'ala campakkan dia ilmu tanpa usaha. Itu nama ilmu laduni. Ilmu laduni. Ini susah, tuan-tuan, nak dapat ilmu laduni. Ilmu laduni. Dan jangan beranganlah, tuan-tuan. Jangan berangan. Lama tak nampak ji kuliah masjid surau. Datang ngaji lagi ke? Tak. Kawan sejak lepas PKP ni, Allah Ta'ala beri ilmu laduni. Ilmu laduni. Oh, bila lepas PKP? Sebab apa, tuan-tuan? Dah sedap duduk lama sangat, 3-4 bulan. Dia dah seronok. Itu je sebenarnya. Tapi hak alasan ilmu laduni. Duduk goyang kaki menyandar je, dah dapat ilmu dah. Dapat ilmu. Duduk kat rumah tengok live je. Tengok live je. Dapat ilmu laduni lah tu. Tanpa usaha. Tapi tak sama, tuan-tuan. Kelebihan orang yang datang talaki bersemuka ni tak sama. Tak sama. Tinggal lagi ada rakaman, ada live ni, mudah-mudahan dipanjang-panjangkan. Dipanjang-panjangkan ilmu tersebut, biar sama-sama semua dapat manfaat. Itu saja. Tapi kalau ada kemampuan, usaha, itu talaki bersemuka itu lebih yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya telinga yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar. Antara kebaikan Allah Ta'ala jadikan telinga yang berkaitan dengan dunia. Yang berkaitan dengan dunia. Dia sebut yang bangsa dunia, kan? Yang bangsa dunia artinya yang dinisbahkan kepada dunia.
Antaranya yang pertama apa? Bersedap-sedap dengan yang didengar. Artinya seronok tuan-tuan. Apa yang didengar tu seronok. Eh, dapat dengar ni seronok. Cuba telinga lama tak kurik tuan-tuan. Tak dengar. Orang kata pekak. Orang kata apa? Pekak. Tak dengar. Dapat dengar ni seronok. Seronok. Mikrofon rosak. Kan? Oi, tak seronok betul lah. Tak dengar sebab tak dengar. Maka sebab itu antara kebaikan di dunia telinga ni kita dapat dengar pun Allahu Akbar. Seronok dah. Cuba tuan-tuan orang tak dengar. Tak payah dua-dua tuan-tuan. Dapat dengar sebelah aja. Dapat dengar sebelah, sebelah lagi tak dengar. Dulu suka mandi, suka air masuk dalam telinga je, lalas rosak tuan-tuan, gergendang. Tak dengar sebelah aja. Tak seronok kita. Tapi itulah nikmat Allah Taala bagi telinga. Di dunia lagi bila kita dapat dengar sesuatu tu, maka itu satu nikmat dah. Sedap tuan-tuan, seronok. Apatah lagi kita dengar benda-benda yang baik-baik. Benda yang elok-elok. Yang bagi sedap kita dengar, ya dengar tu memang sedap. Tapi semua yang kita dengar tu tak semuanya sedap secara hakikatnya. Maka sebab itu kena lihat. Supaya yang kita dengar ni yang daripada telinga yang mendatangkan seronok dan sedap, biarlah mendatangkan manfaat, kebaikan, menguatkan akidah, meningkatkan iman dan menambahkan amal soleh kita kepada Allah Taala. Itu berbaloi. Ada telinga seronok dengar dan berikan manfaat kepada agama kita. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Yang kedua tuan-tuan, kebaikan telinga dari segi sudut dunia ni, dia sebagai jalan untuk faham apa yang didengar. Sebagai jalan wasilah untuk faham. Tuan-tuan buka TV, dengar ceramah, buka forum, tapi tak ada suara. Tak faham tu. Dia cakap apa tu je? Entah. Sebab apa tak dengar? Dia sebagai wasilah. Telinga ni dia sebagai wasilah, jalan untuk faham apa yang dia dengar. Tapi masalahnya Ustaz, dah dengar dah, tak faham. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Sebab tidur. Bila tidur, mata pejam, telinga pun pejam. Sebab apa? Ada orang dengar dah. Tapi tak faham. Jadi, mudah-mudahan sebagai telinga yang ada ni, kita gunakan sebagai wasilah untuk dengar dan mudah-mudahan jalan untuk faham. Allah Ta'ala bagi faham. Yang bagi faham pun Allah Ta'ala. Kita ni usaha saja, sebab saja tuan-tuan. Dan yang mengajar, yang menyampai ni pun, yang mengkongsikan pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham. Kita sampaikan saja tuan-tuan. Yang bagi faham tu Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dan setengah daripada segala faedahnya telinga yang bangsa akhirat itu mendengar ia akan Quran. Faedah dari segi akhirat pula telinga ni. Tadi hak dunia tu sedap je semua. Sedap dengar, sedap dapat faham. Maka dari segi akhirat, maka ada juga tuan-tuan kebaikan dari segi akhirat yang berkaitan dengan akhirat. Yang Allah Ta'ala jadikan telinga ni. Yang Allah Ta'ala jadikan telinga ini. Mendengar ia akan Quran. Yang pertama sekali, kebaikan telinga yang ada kaitan dengan akhirat. Tak lain atau bukan tuan-tuan, tuntutannya kita dengar. Dengar apa? Dengar Al-Quranul Karim. Sebab bila kita dengar,
bacaan Al-Quran sekalipun yang dibaca, kita dengar. Tak baca, kita dengar aje. Itu pun ada pahala yang akan kita ambil di hari akhirat. Itu maksudnya yang berkaitan dengan akhirat. Telinga ni yang berkaitan akhirat. Artinya bukan sampai di dunia saja, dia sampai akhirat nanti. Apa dia? Pahala. Pahala daripada dengar. Sebab tu Nabi SAW menyatakan apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, orang yang membaca ibarat orang yang memerah limau. Orang yang mendengar bacaan Al-Quran seperti mana orang yang mendapat minum daripada air perahan limau tersebut. Ha. Orang yang membaca Quran ni seperti mana orang yang memerah buah limau. Dan orang yang mendengar, orang yang mendapat minum daripada hasil perahan limau tersebut. Dia dua ada kebaikan, dia dua ada manfaat. Hatta dengar je, malas nak baca kan? Malas baca. Ji, baca ji, kawan nak dengar. Malah betul. Itu memang dah tahap malah lah tu. Ha. Seperti mana orang dengar ni, orang yang mendapat minuman perahan daripada limau tersebut. Dia dapat rasa dia, dia dapat manis dia, dia dapat manfaat daripada limau tersebut. Dapat juga. Dapat juga. Agak-agak sehari-harian tuan-tuan, seharian, semalaman, kita gunakan telinga ni, berapa kali, berapa banyak kita dengarkan Al-Quran ataupun yang lain daripada Al-Quran. Dah. Kita tak baca tapi kita dengar tak? Gunakan Al-Quran ni untuk mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW jumpa seorang sahabat. Seorang sahabat ni dia qari. Dia sedap baca tuan-tuan. Nabi kata, bacakan Quran untuk aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan ke atas engkau sebagai wahyu. Maka tak layaklah aku nak baca kepada untuk engkau ya Rasulullah. Tak. Aku suka mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibaca oleh orang lain. Nabi pun suka tuan-tuan mendengar bacaan Al-Quran diperdengarkan. Cuma tinggal lagi nak dapat faedah supaya yang kita dengar kalam Allah Ta'ala Quran tu, maka syaratnya wa'ansid, dan jangan bercakap. Jangan bercakap. Kalau bercakap tak ada faedah lah. Kita tak ambil perhatian. Kita tak ambil perhatian. Kalau boleh, apatah lagi faham apa yang didengarkan itu, lagi masya Allah tabarakallah, manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Sebab tu orang barat tuan-tuan, dia buat kajian, dia buat kajian orang sembahyang. Yang buat kajian tu bukan Islam, tapi yang dia buat kajian tu tentang sembahyang tu kepada orang Islam lah. Orang Islam. Hasil kajian orang yang sembahyang ni, dia buat kajian yang ada kaitan dengan otak, psikologi. Dia buat kajian. Satu orang kalau dia sembahyang, dia baca ayat Quran, dia baca Fatihah, dia baca ayat Quran. Apa yang dia baca tu tuan-tuan, dia dengar dan dia khusyuk, artinya dihayati. Apatah lagi dia faham. Masya Allah, tabarakallah. Dia punya petanda tu, petanda tu, orang tu dia dapat ketenangan, dia dapat kerehatan. Ni suruh berhenti ni. Kopi dah sampai. Ke suruh lajak pukul 12. Kopi ni tak ngantuk ni. Habislah tuan-tuan. Mungkin kau satu baru habis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasil kajian tu tuan-tuan, bila dia sembahyang, dia dengar, dia perhatikan apa yang dia baca,
dan apatah lagi dia faham, otak tu dia akan merembeskan sesuatu rembesan yang mendatangkan kerehatan, tenang. Terkejut orang barat dia buat kajian tu. Tetapi kalau satu orang semahyang, dia baca juga tapi dia tak berapa dan dengar, apatah lagi. Sebab tu tuan-tuan, kita semayang, walaupun semayang sir, teman-teman masuk fiqah sikit, semayang sir, semayang senyap, zuhur, asar, tetap juga bacaan yang kita baca tu tetap didengar oleh telinga kita. Kalau kita semayang tetapi yang kita baca tu tak dengar butir-butirnya, sah tak sah? Tak sah. Ha. Nampak? Sampai tahap begitu tuan-tuan, dirilitkan, dikaitkan tuan-tuan. Mudah-mudahan yang buat kajian tu hidayah lah insyaAllah. Sebab tu nampak hikmahnya begitu, supaya sampai kita baca tu dia dengar telinga kita, walaupun secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, dengar. Kalau dia baca mulut berkumit, betul kumit eh, bergerak tapi tak dengar, tak berbutir, maka tak sah tuan-tuan sembahyang. Tak sah. Dulu saya ceramah satu tempat, lepas habis tuan-tuan, ada datang beberapa orang makji. Dia kata, "Ustaz, memang saya tak tahu. Selama ni memang baca tu dalam hati. Dalam hati. Dalam hati. Takbir pun, Fatihah, dalam hati, senyap je. Tak baca ke makji?" "Tak, dalam hati." "Tak tahu pun, ingatkan semayang senyap." Senyap tu maksud senyap tu senyap lah. Itu mafahim yajibu antusaha, kefahaman yang perlu diperbetulkan. Maksud dia kata semayang senyap tu senyap je. Tak. Apa semua kena berbutir tuan-tuan. Takbir, takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tasbih kita, fatihah kita, surah kita, semua didengar dengan oleh telinga kita. Maka dalam kajian tersebut, bila mana tak didengar ataupun dengar tapi tak faham, tak faham apa dibaca, maka otak tu, dia bagi isyarat pada otak, otak tu tak dapat merembeskan apa nama sel-sel yang sepatutnya, maka semayang dia itu, walaupun semayang, maka dia jadi seperti mana perbuatan-perbuatan yang lain, dia tidak mendatangkan kerehatan, ketenangan. Sebab tu nak relatekan dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? "Arihna ya Bilal." "Mari kita rehat wahai Bilal." Nabi kata, "Mari kita rehat." "Arihna ya Bilal." Nabi kata, "Rehat." Rupanya Nabi kata suruh sembahyang. Maka dalam sembahyang tu kamu dapat kerehatan, kamu datang, kamu dapat ketenangan. Tuan-tuan, stres ke, kusut ke, solatlah. "Fasta'inu bisabri wassalah." Mintalah, mintalah pertolongan, nampak? Susah, serabut, stres kan. Bukan tak boleh nak masuk hutan, nak menyelam. Bukan tak boleh. Lama tak nampak je masuk hutan, Ustaz. Kenapa? Stres. Orang suruh masuk kuliah, dia masuk hutan. Lama tak nampak bang? Menyelam, diving, mencari ketenangan. Orang suruh duduk dalam majlis ilmu, tenang, solat. Dah Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, takkan kita tak yakin? "Wasta'inu bisabri wassalah." Mintalah tolong. Apa jua sekalipun masalah kita, stres, stres, stres tuan-tuan, murung, solat, insya-Allah Allah Ta'ala bagi ketenangan, kerehatan tuan-tuan. Kerehatan.
seperti mana Nabi kata, arihnah ya Bilal, kita berehat wahai Bilal, rehat, iaitu dengan solat mendatangkan kerehatan, ketenangan. Jadi sebab itu faedahnya dari segi akhirat, bila kita dengar Quran ada pahala, itu yang terbangsa kepada kepada akhirat. Duduk dalam kuliah pun, dengar ceramah pun, Allah, itu dah rehat dah tuan-tuan, rehat. Duduk dengar khutbah lagi rehat, tak sampai 5 minit semua dah tunduk tawaduk. Makji tak tahu cerita, ini orang lelaki punya cerita. Tawaduk semua, duduk je. Pak Imam sebut sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan guk, faham tu? Guk dah. Dia kata pejam je mata tapi telinga dengar, telinga tak pejam. Rehat tuan-tuan, tenang. Ada tu siap 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 ada muzik lagi, bunyi itu. Bunyi. Saya semayang kat mana itu ? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sampai 5 minit. Sebelah. Nak cuit kan 1 meter kan, jauh, jauhlah pula. Jauh. Bunyi tu sampai Pak Imam tengah khutbah tu dia pun terhenti jap, dia cari bunyi mana tu. Tuan-tuan, kalau dah boleh lelap tidur macam itu, ertinya apa? Tenang tak? Tenang lah, rehat lah. Orang tak tenang boleh tidur ke? Tak boleh tidur, kebir-kebir sampai 2 pagi. Kenapa Ji? Serabut dah, tak tenang. Yang boleh tidur tu sebab dia dapat tenang, dia dapat rehat. Selesai masalah tuan-tuan. Selesai masalah kebun, pejabat, tu yang tidur masuk khutbah. Kalau tak tenang tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Tu yang disebut sakinah. Wa nuzilat 'alaihimu sakinah. Dan diturunkan padanya sakinah. Sakinah ketenangan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama yang terbangsa kepada akhirat, telinga ni mendengar akan Quran, mendengar Al-Quranul Karim, sering mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kebaikan berkaitan dengan akhirat, iaitu mendengar hadis, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, ni dua sumber yang memberikan nur dalam kehidupan kita, nur dalam jiwa kita, nur dalam hati kita. Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan kita lekang tuan-tuan, jauhkan diri kita dengan dengar Al-Quran dan dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua sumber inilah menjadi asbab faktor melembutkan hati seseorang. Melembutkan hati seseorang. Saidina Umar radhiyallahu taala anhu, keras tuan-tuan orang dia, garang, gedebe. Macam mana hatinya boleh lembut? Dengar Quran yang dibaca oleh adik dia tu, Quranul Karim. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini faktor yang boleh melembutkan Quran, boleh melembutkan hati. Sebab tu tuan-tuan, usahakan dalam kehidupan kita, kalau boleh dalam kita berumah tangga, dalam berkeluarga, adakan, didengarkan bacaan Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dua perkara ini menarik, sebagai magnet menarik rahmat Allah Taala. Menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan bacaan-bacaan hadis dalam rumah, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak dan sebagainya. Seminggu sekali pun tak apa. Seminggu sekali pun tak apa tuan-tuan. Jadikan amalan. Nak nama program tu, amalan tu apa, tak kisahlah. Usrah ke, usrah keluarga ke, apa ke, boleh, tak ada masalah. Cari masa yang sesuai. Tak payah lama tuan-tuan, 5 minit cukup dah.
baca satu hadis Nabi SAW. Baca hadis-hadis tentang fadilat ataupun fadail, kelebihan-kelebihan. Itu bagus. Kalau tuan-tuan baca hadis tentang hukum, itu tak boleh nak baca sendiri. Itu kena berguru. Kalau tentang hadis tentang kelebihan-kelebihan, itu boleh. Tak jadi masalah. Dalam 5 minit satu hadis cukup dah. Itu mengundang menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Itu yang jadikan satu produk anak-anak yang keluar daripada rumah tu anak yang soleh, yang solehah. Ibu bapa yang misali. Yang memberi contoh tauladan yang baik kepada yang lain. Bak rumah ni tuan-tuan, kalau tak iya, kalau tak didengarkan Al-Quran, tak dibacakan Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun amal-amal agama, kalau tak tuan-tuan, dia pusing-pusing tang tu je. Dan rumah ni dia akan jadi pusat dobi, apa nama, restoran dengan pusat wayang. Tu je. Dia pusing-pusing tang tu je. Sehari-harian memang basuh je baju. Dobi tu. Tu je. Lepas basuh baju, masak. Masak je. Lepas masak, tengok TV. Wayang. Takkan tang tu je tuan-tuan dalam rumah. Tiga tu je. Nah. Maka rumah orang Islam, rumah yang menarik ada barakah dan rahmat, maka ada tuan-tuan. Amal-amal agama kena wujudkan. Kena wujudkan. Paling tidak pun solat sunat. Solat-solat sunat dilakukan di rumah. Maka sebab itu kebaikan yang berkaitan dengan akhirat, telinga ni, iaitu mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Dan yang ketiga tuan-tuan, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat, telinga ni, dengar semua ilmu yang bermanfaat. Kita jadikan telinga ni supaya kita dapat dengarkan ilmu yang bermanfaat saja. Masalahnya macam mana kita nak tahu ilmu tu ilmu yang bermanfaat? Yang kita nak dengar ni, ilmu tu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin hadiri yang dirahmati Allah Ta'ala, nak tahu ilmu-ilmu yang kita dengar tu, yang kita pelajari tu, dia memberikan manfaat, maka kata ulama, ilmu yang memberi manfaat itu ada 7 ciri dia. Jadi kalau kita nak belajar, nak ngaji dan kita nak dengar ilmu tu manfaat, dia ada 7 ciri dia. Ada 7 ciri yang menyatakan ilmu tu ada ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama kata ulama, dia menambahkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang kita dapat tu, dia menambahkan, top upkan kita rasa takut, makin takut dengan Allah Ta'ala. Kalau hak belajar pagi, petang, siang, malam, belajar tauhid, belajar fiqah, belajar tasawuf, belajar tajwid, macam-macam ilmu agama pun belajar, tapi tuan-tuan makin rasa tak ada apa-apa, buat juga maksiat, jatuh pada dosa, tak takut dengan Allah Ta'ala, tak bertambah khauf takut dengan Allah Ta'ala, artinya ilmu tu tak mendatangkan manfaat. Ini dia punya penanda aras tuan-tuan. Kata ulama, ilmu yang memberi manfaat tu, antara ciri yang pertama, dia menambahkan perasaan khauf takut kita dengan Allah Ta'ala. Atau barulah ilmu tu manfaat. Baru nak buat satu, itu belajar ni tak boleh ni. Dia menambah takut dengan Allah Ta'ala. Bukan makin berani. Kalau makin berani dengan Allah Ta'ala, itu tak memberi manfaat tuan-tuan. Buat juga dosa, tak apa, saya ada ilmu. Saya ada ilmu. Apa dia? Nanti saya taubatlah. Nampak? Ilmu tu dia ada, tapi dia buat juga dosa, dia buat juga maksiat. Maknanya dia makin berani dengan Allah Ta'ala. Artinya ilmu yang ada tu tak memberi manfaat, tak mendatangkan manfaat. Nauzubillah. Ini yang kita khawatir tuan-tuan.
Kita nak bahawa ilmu yang ada tu mendatangkan lagi takut kita kepada Allah Ta'ala. Makin kita takut, makin kita takut. Artinya makin kita takut, maka kita akan tinggalkan, jauhkan maksiat dan dosa. Sebab tu satu orang yang berilmu, dia buat dosa, jatuh kepada maksiat, lebih dahsyat daripada orang yang melakukan maksiat tapi dalam jahil. Dalam dia tak tahu. Dalam dia tak tahu. Sebab tu ulama, ulama tasawuf, tuan-tuan, dia ajar pada kita, jangan pandang sinis, pandang serong ataupun sangka buruk kepada ahli maksiat. Ini dalam proses nak jaga hati ni. Kadang-kadang kita mudah pandang cenderung, pandang sinis, pandang tak baik kepada ahli maksiat. Orang dah semayang, orang buat dosa, minum arak dan sebagainya. Ini semua, ustaz, kluster yang tak ada hidayah. Sekarang semua guna kluster je tak sudah. Ini semua geng-geng kluster yang tak ada hidayah, ustaz. Memang nerakalah tempat dia. Nah, macam mana pandang sudut hati kita, tuan-tuan, dengan orang yang macam ini? Maka ulama ajar kita tetap suuzon dengan mereka. Kita tetap dengan husnuzon dengan mereka. Baik sangka dengan mereka. Paling tidak pun, tuan-tuan, dalam hati kita ada doa untuk dia. Doa hidayah. Doa hidayah. Paling tidak pun, kata ulama tasawuf, bila bertemu dan jumpa dengan ahli maksiat ni, kita tetap menyatakan dalam hati kita, pada diri kita, dia tu tetap lebih baik daripada kita. Kerana apa? Kerana dia buat dosa dengan sebab kejahilan dia. Dia tak tahu. Tetapi kita buat dosa, sedangkan kita buat dosa, kita dalam keadaan yang berilmu. Kita tahu bahawa itu dosa, tapi kita buat. Tapi orang tersebut, dia buat maksiat, dia buat dosa, sedangkan dia jatuh kepada maksiat dan dosa dalam keadaan kejahilan. Itu lebih teruk, tuan-tuan. Yang orang yang jatuh kepada dosa maksiat sedangkan dia tahu. Sebab tu kena usahakan belajar. Dia tu tetap lebih baik daripada kita. Sebab dia buat maksiat, dosa, sedangkan dia jahil. Kita ni yang tahu, yang berilmu, tetap juga melakukan dosa dan maksiat. Itu lebih teruk. Itu lebih teruk. Nampak? Macam mana sampai tahap begitu nak jaga hati tu? Sampai kepada ahli maksiat sekalipun, mereka tu tetap lebih baik daripada kita. Dan dia tu lebih baik daripada saya. Begitu juga dengan orang yang lebih usia, lebih tua dengan kita. Kan? Kita jangan sangka buruk dengan dia. Kita tetap juga menyatakan bahawa orang tua ni dia lebih baik daripada kita. Kerana dia dah hidup lama dah atas dunia ni, artinya pahala dia lebih banyak daripada kita. Kita ni tak berapa lama sangat duduk dunia. Dia ni dah lama dah, 60, 70 tahun. Jadi orang tua ni lebih baik daripada kita juga. Sebab dia dah lama duduk atas dunia, artinya banyaknya pahala dia dah dapat dah daripada kita. Nampak? Susah tak, tuan-tuan? Susah sebenarnya. Dia dah geram dah, orang tua tak guna. Dah nak mati pun tak nak belajar-belajar. Dah nak mati pun tak nak, ya Allah, tak nak pergi masjid. Jangan, tuan-tuan. Nampak? Ini baru teori, tapi nak praktikal ni, tuan-tuan, payah nak jaga hati ni. Jaga hati. Nampak budak-budak, kanak-kanak. Kanak-kanak, budak-budak tu tetap lebih baik daripada kita. Kerana dia baru berapa lama duduk atas dunia, tuan-tuan, dosa tak banyak lagi. Berbanding kita dah berapa tahun duduk atas dunia, lahir, dosa lebih banyak daripada hak budak yang tadi. Tak mana-mana ulama tasawuf nak ajar, tuan-tuan, nak didik hati kita ni. Nak didik hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala,
tetap kita usaha macam mana sekalipun, husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Ta'ala, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ada pengakuan di hati, kita dah solat, kita dah mengaji, kita dah beramal ni, kita lebih baik daripada orang. Bahaya tuan-tuan. Statement tu, pengakuan tu, kalau ada dalam hati, cepat-cepat istighfar. Kerana statement itu, pengakuan tersebutlah yang menjadi asbab iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala. Pendek je tuan-tuan, ucapan dia, statementnya, ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia, ya Allah. Takkan aku nak sujud pada dia, nak hormat pada dia, yang ni Adam. Pendek je tuan-tuan, ana khairum minhu, aku ni lebih baik pada dia. Habis tuan-tuan, dilaknat oleh Allah Ta'ala, selama-lamanya dilincirkan daripada syurga. Jadi kata ulama, jangan sampai perkataan yang sama, statement yang sama, pengakuan yang sama ada tuan-tuan bertapak dalam hati kita. Tetap kena menyatakan, mengaku kita ni tak banyak mana amal, kita ni tak baik mana tuan-tuan. Ha, ini tu nak latih tu, nak latih. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ilmu yang memberi manfaat, ciri-ciri yang pertama, dia menambahkan khauf, takut kita kepada Allah Ta'ala. Ha, jadi kalau ilmu tu, ilmu yang bermanfaat, menambahkan takut kita kepada Allah Ta'ala, ha, dengarlah. Ha, dengar. Allah Ta'ala bagi telinga supaya kita dengar ilmu yang bermanfaat. Ciri yang kedua, ilmu yang memberi manfaat, iaitu menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmu kepada basirah. Basirah ni penglihatan terhadap keaiban diri kita. Ilmu yang beri manfaat, ciri yang kedua, bila kita belajar, kita dengar, dia sentiasa ataupun menambahkan pengetahuan tentang kita ni lebih banyak aib daripada orang. Kita memandang diri kita sentiasa ada keaiban, ada kekurangan daripada orang. Bukan makin belajar, makin belajar, eh, makin pandailah aku. Apa yang ustaz cakap tadi semua aku dah tahu. Marah-marah tuan-tuan, minggu depan tak datang kuliah. Dia tak nampak, dia tak dapat basirah. Basirah ni tuan-tuan, penglihatan mata hati tentang keaiban, kekurangan diri dia. Sebab nazar, nazar ni mata kepala lihat juga. Nazar, nampak tuan-tuan, dia kalimah yang lain tapi makna, makna penglihatan juga. Nazar melihat, basir melihat, basirah. Tetapi basirah lebih kepada mata hati. Makin kita belajar, makin kita, ya Allah, jahilnya aku, banyak keaiban, kekurangan yang ada pada aku. Maka dia tak tengok keaiban, kekurangan orang lain. Tak. Sebab apa? Ilmu yang dia dapat tu, ilmu yang dia dengar tu, ilmu yang memberi manfaat. Dia dapat ilmu pengetahuan tentang basirah, tentang penglihatan, sentiasa memandang dia kekurangan, banyak keaiban. Tapi tuan-tuan hati-hati dengan mainan syaitan. Syaitan licik tuan-tuan. Iblis licik orang. Satu makhluk yang sangat licik, sangat pandai. Kadang-kadang tengah-tengah belajar tu lah. Simple je ni, semua aku dah tahu. Cepat dah tuan-tuan. Dia kata simple je, biasa dah dengar dah ni. Ataupun aku tak ada benda-benda macam ni, aib. Ini orang-orang yang ada masalah hati je ni yang kena belajar. Orang ada kekurangan aib dan sebagainya. Tak tuan-tuan, banyakkan istighfar. Sebab tu sampai ulama kata apa, dalam kita nak beramal ni, tiga tempat ni yang perlu kita sentiasa jaga supaya kita sentiasa istighfar. Sebelum buat, semasa buat, selepas buat. Kena istighfar. Saya ingat lagi pesan guru saya tuan-tuan dulu.
yang sampai sekarang saya ingat. Dia kata, kamu kena ingat, setiap kali kamu ceramah, setiap kali kamu menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu, bagi tazkirah, jangan lupa selepas daripada itu banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Saya ingat pesannya tuan-tuan. Kerana ujian yang menyampaikan, berkongsi, berceramah ni tuan-tuan, ujiannya lagi besar. Syaitannya tuan-tuan bukan syaitan biasa-biasa, yang general-general ni. Lieutenant. Bukan prebet-prebet. Akhir syaitan dia boleh gerincir kan, dia kata nampak. Hebatnya kamu boleh cakap, orang semua dengar. Kamu ni lebih baik daripada orang yang dengar. Hei, penangan syaitan ni jangan main-main. Istighfar. Banyakkan istighfar. Lepas habis istighfar banyak. Tiga tempat tuan-tuan dalam beramal, sebelum, semasa, istighfar. Supaya betul-betul luas hati kita ni. Dalam beramal, biar hati kita sentiasa lurus, kena jaga tiga tempat. Tiga tempat. Kadang syaitan mainan syaitan ni pandai. Mainan syaitan ni pandai tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Ya. Saya pernah dengar tuan-tuan. Pernah dengar, contohlah contoh. Mailah datang. Ada kuliah isyak dekat masjid sekian-sekian, contohlah. Nak buat apa aku pergi sana? Itu semua jenis orang yang tak ada ilmunya. Makam aku dah lain, tinggi, tak sesuai aku duduk kat tempat tu. Oh ya, Masya Allah tuan-tuan, na'uzubillah, bahaya. Sebab tu ada setengah-setengah dulu tuan-tuan, dia ada bertelagah ataupun ada dua jenis puak. Satu orang kata apa nama, kluster puak kulit, dan satu lagi kluster isi. Itu tak payah nak belajar, itu dia orang belajar kulit je, kita dah isi dah. Isi. Dia kata dia tahap belajar ilmu yang makam tinggi tuan-tuan, yang hakikat. Isi lah, isi. Isi. Ini semua kulit je dia kata. Kulit. Kita dah sampai isi tuan-tuan. Itu yang bertembung. Kluster syariat, kluster hakikat. Golongan syariat, golongan hakikat. Dia kata orang yang belajar apa nama, tauhid, fiqh, tasawuf, ini kulit je. Kita orang dah sampai isi dah. Tapi isi tuan-tuan, kalau tak ada kulit, buruk lama-lama. Buruk lama-lama tu. Perjalanan kita untuk kepada hakikat tu mula daripada syariat. Dan syariat tidak boleh tinggalkan. Hakikat tetap hakikat. Itu yang sampai keluar ada golongan yang mana dia tak semayang. Kenapa tak semayang? Sebab dia dah dapat isi ataupun dia dah sampai hakikat. Yang semayang je ustaz ni yang tak kenal Allah. Kita ni sebab apa tak semayang? Sebab kita dah sebenar-benar kenal Allah. Dah kenal Tuhan. Jadi dah kenal Tuhan, tak payah semayang. Dia dah kata dah sampai hakikat. Ini semua mainan tipu daya syaitan. Kena hati-hati tuan-tuan. Liku-liku cabaran untuk kita berjalan ke hadatillahi subhanahu wa ta'ala penuh. Liku-liku yang sangat besar. Maka sebab itu ciri yang kedua, ilmu tu ilmu yang bermanfaat, dia sentiasa memandang diri dia sentiasa aib. Ada kekurangan, ada keaiban. Kalau dia memandang dia tu datang kelebihan sebab daripada belajar, ilmu tu ilmu tak datang manfaat tuan-tuan. Tak memberi manfaat. Yang ketiga kata ulama, ilmu yang memberi manfaat, ciri dia apa? Iaitu menambahkan ubudiyah, menambahkan ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Makin belajar makin meningkat ibadah. Makin belajar makin dapat ilmu, makin bertambah amal ibadah. Makin mengaji tuan-tuan, makin kuat amal ibadah. Kalau makin mengaji, makin belajar, makin malas, ada something lah. Ada something tu tuan-tuan. Jadi
Kalau betul ilmu yang dia dapat tu ilmu yang memberi manfaat, dia menambahkan amal ibadah ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Dah. Kalau sebelum belajar, sebelum ngaji ni, istighfar dia tuan-tuan, sikit je. Istighfar je mungkin 10 kali satu hari. Ataupun paling tidak pun 30 kali. Ataupun 100 kali. Tapi makin dah belajar, istighfar dia tuan-tuan makin bertambah. Satu hari paling tidak 1000 kali. Makin belajar, selawat dia tuan-tuan makin bertambah, makin banyak. Bukan makin belajar, makin kurang istighfar, makin kurang selawat, makin kurang ibadah. Dia salahkan belajar pula. Apa pasal tak beramal? Tak istighfar? Sibuk, banyak nak kuliah. Parah tuan-tuan. Jadi masalah lah pula. Dia salahkan ustaz pula. Siapa suruh buat kuliah banyak-banyak? Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak. Sampai tak sempat kami nak istighfar. Allahu Akbar. Sepatutnya makin kita belajar, makin banyak amal ibadah. Makin kita berilmu, tuan-tuan, makin banyak kita bersedekah. Makin banyak, bukan makin berkurang. Kalau tuan lepas RM1 je satu hari, ini dah tambah sikit lagi. Makin bertambah, tuan-tuan, ada peningkatan. Ada peningkatan dari segi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri ilmu tu ilmu yang bermanfaat, iaitu dia mengurangkan kesukaan kepada dunia. Cenderung kepada dunia ni, hati kita cenderung suka pada dunia makin kurang. Makin kurang. Dah tak ada dah nak lepak-lepak suka-suka cakap apa nama yang lawa-lawa, cakap yang sia-sia. Dah rasa nak left je dalam grup membawang ni. Dah. Dia ada grup WhatsApp. Tajuk grup dia pun membawang. Rasa nak left je ni. Kan left kan orang kata alim lah pula. Dia rasa dah tak sedap dah. Kalau makin belajar tuan-tuan, makin kurang cenderung kepada dunia, itu makin bagus. Tapi kalau makin belajar, makin mengaji, makin tambah suka pula gemar pada dunia. Suka pula pada harta. Suka pula pada pangkat. Itu ada something sebenarnya tuan-tuan. Ilmu tu ilmu yang bukan mendatangkan manfaat, memberikan manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini jangan tengok orang lain tuan-tuan, dia tengok pada diri kita sendiri. Masa untuk FB pun kurang, masa untuk WhatsApp pun kurang. Tak, kalau tak sebelum ni berasap tuan-tuan. Dekat FB tu ya Allah, mata dah pejam dah, tangan macam ni. Tangan lagi scroll lagi. Allahu Akbar. Nampak? Susah tak? Tapi jangan tengok orang lain tuan-tuan, tengok dia. Sebab tu kita belajar ni, tasawuf ni apa tadi, untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tak? Dan seterusnya kata ulama, ilmu yang memberi manfaat itu makin menambahkan kecintaan dia kepada akhirat. Dia berlawanan tuan-tuan. Dia mengurangkan cenderung kesukaan kepada dunia. Dan yang kelima, makin menambah kecintaan kepada akhirat. Ni kluster-kluster akhirat semua ni. kawan dah tak mau campur dah. Geng-geng ni, ini semua dunia ni. Dia makin bertambah suka kepada akhirat. Ertinya tadi balik pada yang nombor berapa? Makin kuat amal ibadah lah. Suka kepada akhirat. Suka pada amal agama. Itu ertinya bertambah cinta kepada akhirat. Bertambah cinta kepada akhirat. Salah satu orang yang bertambah cinta kepada akhirat, maka dia makin suka gemar dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Sebab yang akan kita bawa ke akhirat nanti dan menjadi asbab jalan wasilah kepada syurga. Suka. Kan kita
jelaskan pada pertemuan yang lalu, apa dia? Mata ni salah satu dapat jaga mata, dia mendatangkan kesedapan, kelazatan dalam ibadah. Maka dapatkan tuan-tuan seronok, sedap, manis dalam menuntut ilmu. Pun ibadah. Pun ibadah. Ha? Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, ciri ilmu yang memberi manfaat, dia membuka kepada basirah, mata hati, kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan. Yang keenam, ilmu yang dia belajar tu, ilmu yang memberikan manfaat, dia membuka basirah, mata hati dia, dapat tahu perkara-perkara yang boleh menghancurkan, boleh membinasakan pahala amalan yang dia buat. Maknanya dia dapat tahu bagaimana dia dapat jaga perkara-perkara yang boleh meluputkan, membakar pahala amal ibadah dia. Jadi kalau dia makin belajar, mengaji dan ilmu tu memberi manfaat, dan dia tahu ini tak boleh buat ni, habis sia-sia, habis pahala sembahyang aku, habis pahala sedekah aku. Dia dapat jaga. Tapi kalau ilmu tidak memberi manfaat, basirah, mata hati dia tertutup. Dia tetap juga kerjakan. Yang mana amalan yang dia buat tu tuan-tuan, membinasakan pahala amal ibadah. Macam contoh tadi lah, mengumpat, mencerca, menghina dan sebagainya. Tu habis. Habis, dia bakar sendiri tuan-tuan pahala amalan dia. Dan yang ketujuh kata ulama, ilmu yang memberi manfaat itu cirinya, dia mendatangkan, memberikan kesedaran dalam diri tentang hati-hati tipu daya syaitan. Artinya dia dapat tahu tuan-tuan, dia dapat berjaga-jaga tentang tipu daya helah syaitan ni. Artinya dia dapat melawan nafsu dia. Nafsu dia kata duduk rumah, dapat rehat, dapat senang-senang. Tak, ini syaitan punya ni pengaruh. Pergilah juga mengaji. Sebab dia sedar tuan-tuan, dia dapat tahu dah tentang tipu daya syaitan. Tentang tipu daya syaitan. Jadi itu yang antara kebaikan dengan akhirat, iaitu telinga itu mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Jadi pastikan tuan-tuan, kita untuk dapat ilmu dan ilmu yang kita dapat tu memberi manfaat ataupun tidak, tengok ketujuh-tujuh ciri tersebut. Barulah ilmu yang kita ada itu benar-benar bermanfaat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Jadi oleh itu kata ulama, kerana banyaknya kebaikan faedah yang diperolehi daripada telinga ni, daripada pendengaran ni, maka oleh itu mendengar lebih afdal daripada melihat. Ini nak kata bahawa tuan-tuan, mendengar lebih afdal, lebih utama daripada melihat. Sebab apa tuan-tuan? Kata ulama, pendengaran ni, telinga ni, pendengaran ni lebih utama, lebih afdal daripada mata yang melihat. Sebab kebanyakannya kata ulama, kebanyakannya kebaikan ni, kebaikan melihat berkaitan dengan dunia. Kebanyakannya mata ni, penglihatan ni, dia ada banyak kebaikan tentang dunia. Tetapi akhirat, dia lebih banyak kepada telinga, pendengaran. Artinya pendengaran ni, kebaikan-kebaikan akan dapat bila mana kita gunakan telinga ni mendengar sesuatu-suatu perkara yang banyak kebaikannya yang akan kita perolehi yang berkaitan dengan akhirat. Kalau mata ni tuan-tuan banyak kaitan tentang dunia, tetapi telinga banyak kaitan tentang akhirat. Maka sebab itu kata ulama, telinga, pendengaran lebih afdal daripada penglihatan. Lepas tu kalau tak nampak tak apa, tapi dengar.
Eh, tak juga Ustaz, nak kena nampak juga. Tapi nak kata mana lebih afdal? Kalau tak nampak dia dengar, masih dengar lagi. Masih dengar lagi. Contoh, ada orang dekat luar, duduk dalam kereta, turunkan cermin kereta, duduk menyandar. Dia tak nampak. Dia tak nampak mengaji, dia tak nampak Ustaz. Tapi dia dengar. Dengar je. Dengar tak? Dengar, tapi tak nampak. Tetap ada kaitan dengan akhirat. Tetap ada kaitan dengan akhirat. Maka sebab itu telinga pendengaran itu banyak kaitan dengan akhirat berbanding dengan penglihatan. Kerana penglihatan mata ni banyak kaitan dengan dunia. Sebab itu pendengaran lebih afdal daripada penglihatan. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Maka dasar itulah tuan-tuan. Maka kalau kita tengok orang yang buta tu, dia lebih sempurna daripada orang yang tuli. Tuli ni apa? Pekak. Tuli ni apa? Pekak. Contoh orang buta tuan-tuan, orang buta yang hafal Quran dibanding dengan orang yang pekak. Kerana orang yang pekak ni dia tak dapat dengar bacaan Quran. Dia tak dapat dengar bacaan Quran untuk dihafal. Walaupun mereka dapat lihat. Beza dengan orang buta. Itu yang saya sebut dalam kuliah yang lalu. Kawan-kawan kami tuan-tuan dulu belajar, usulnya orang Arab. Ada kawan-kawan kami dulu satu kelas, berapa ramai buta. Padahal syekh-syekh kami tuan-tuan, guru-guru kami pun ramai buta. Tapi semuanya hafal Quran. Tapi yang celik ni tak apa hafal Quran. Nampak? Tak apa hafal Quran tuan-tuan. Kuliah yang belajar yang minggu lepas pun lupa dah. Tak apa-apa ingat. Nampak? Sebab itu kelebihan orang yang buta daripada pekak. Maka bila dia buta, walaupun dia apa nama dia buta, tapi dia dapat mendengar, maka dia boleh untuk menghafal Al-Quranul Karim. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Wallahu alam. Sampai situ dulu tuan-tuan. Ni tak habis ni. Ni kopi belum minum. Kopi dah minum ni kan saya habiskan. Jadi kita sambung dulu. Bagaimana kita nak mensyukuri telinga yang Allah Taala berikan pada kita ni? Apa jalannya untuk kita mensyukuri telinga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita agar sentiasa kita termasuk orang yang abdan syakura, sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk telinga yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan yang terakhir, saya nak kongsikan tuan-tuan satu doa. Doa ni tuan-tuan penting. Kerana dalam kita, ini teori. Yang lebih penting adalah praktikal tuan-tuan. Yang katanya sufi, yang katanya bertasawuf ni bukan teori, tetapi praktikal, amalan. Dalam amalan kita nak jaga, nak bersihkan hati ni tuan-tuan, usaha-usaha juga, amal-amal juga. Tapi jangan lupa doa. Jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi SAW ajar doa untuk dibersihkan hati daripada perkara-perkara yang mazmumah, daripada perkara riak, sum'ah, takabur, sombong, bangga diri, ta'ajub dan sebagainya. Kita usaha, tetapi jangan lupa doa tuan-tuan. Apa doanya? Ini Nabi SAW ajar. Tuan-tuan boleh ikut saya? Boleh eh? Okay. Tuan-tuan ikut. Allahumma ati nafsi taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Allahumma inni a'udzubika min
ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa hak Nabi ajar. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kurniakan ketakwaan pada hatiku, pada jiwaku. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ya Allah, sucikanlah hatiku ni. Kita minta pada Allah Ta'ala bersihkan, sucikan hati kita daripada perkara-perkara yang masmumah tadi. Riya, takabur, bangga diri dan sebagainya. Anta khairum man zakkaha. Tak lain dan tak bukan, Allah Ta'ala ni sebaik-baik yang menyucikan hati. Kerana Allah Ta'ala yang memiliki, yang memegang hati-hati kita, tuan-tuan. Memegang hati-hati kita. Anta waliyuha wa maulaha. Dan Allah Ta'ala lah yang menjaga kita, yang memberikan perlindungan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita minta pada Allah Ta'ala jauhkan daripada, lindungkan kita daripada ilmu yang tidak manfaat. Tadi yang kita sebut tadi. Supaya ilmu yang kita dapat, ilmu tu memberi manfaat. Wa min qalbin la yasha', daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada jiwa hati yang tak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak mustajab oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ulama anjurkan doa ini jangan lupa dibaca setiap kali lepas mayang. Setiap kali lepas mayang dianjurkan untuk dibaca doa tadi setiap kali selepas mayang fardu 5 waktu. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi mudah-mudahan jadikan amalan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara, menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Panjang umur, nanti kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. وَسَخَلْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالُ سَبِّحْنَا وَتَيْهِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.